Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat kaya dengan budaya dan tradisi. Terdapat 1001 tradisi yang boleh diungkai serta dipelajari. Antaranya termasuklah tarian tradisional yang begitu popular berpuluh tahun dahulu yang kini hilang di perubahan zaman. Di Batu Pahat Johor, khususnya terdapat satu tarian yang menarik perhatian kami, iaitu tarian Hamdolok atau lebih dikenali dengan tarian Masadeka. Tarian ditakrifkan sebagai satu pergerakan badan mengikut rentak muzik yang boleh dilakukan secara individu, berpasangan maupun berkumpulan. Setiap tarian mempunyai keunikan dan identitinya yang tersendiri, malah ada yang menyimpan 1001 misteri. Tarian Hamdolok pernah menjadi bualan masyarakat setempat kerana dikatakan mempunyai unsur syirik apabila si penari perlu menzahirkan beberapa perkataan serta gerak tari yang aneh. Ada juga berpendapat bahawa dengan menggayakan pakaian rasmi tarian Hamdolok, ia seperti menampakkan gaya gambaran jin dan syaitan. Oleh yang demikian, tarian ini tidak lagi dipersembahkan bagi menghormati pandangan masyarakat, seterusnya mengelakkan perasaan taksub orang ramai kepada Kaabah ini. Setelah berlalunya beberapa generasi, tarian Hamdolok tidak lagi menjadi buah mulut penduduk setempat. Masyarakat setempat kemudiannya sebulat suara membuat keputusan untuk menghentikan segala aktiviti maupun perbualan tentang tarian ini bagi menjaga kemaslahatan masyarakat dan ahli keluarga dari terus terpengaruh dengan perkara syirik dan sia-sia. Hal ini dikuatkan lagi dengan hujah para penduduk yang bersetuju bahawa perbalahan tentang tarian ini tidak akan menemui jalan pengakhiran. Ramai yang menyedari binaan plot cerita yang disampaikan tidak kukuh, tiada klimaks, peleraian dan penutup yang baik. Akhirnya, tarian Hamdolok terus dilupakan dan tidak lagi diturunkan ke generasi yang seterusnya. Walau bagaimanapun, tidak rugi kalau dikongsikan sedikit sejarah tentang tarian ini sekadar untuk pengetahuan dan pengajaran buat semua. Menurut pengasas utama tarian Hamdolok, Haji Pak Mahdiah, tarian Hamdolok berasal dari Arab Saudi tetapi dibawa ke Singapura untuk diperkenalkan kepada masyarakat di tanah Melayu. Ceritanya bermula dengan Haji Osman yang berasal dari Singapura telah pergi menuntut ilmu ke Mekah tetapi niatnya terpaksa dibatalkan kerana beliau kekurangan kewangan. Kemudian, beliau terus menetap di sana dan membuat pekerjaan sendiri dengan menjadi seorang tukang jahit. Tarian ini mendapat ilham bersempena satu sambutan kelahiran junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW yang sangat meriah yang dihadiri oleh beliau. Setelah berakhirnya majlis tersebut, beliau mula mencipta gerak tari lantas mengajarnya kepada orang ramai untuk dipraktikkan. Beliau mengambil keputusan untuk pulang ke Singapura setelah selesai dari masalah kewangannya dan memperkembangkan lagi seni tarian ini. Malangnya, ia tidak mendapat sambutan yang menggalakkan, malah dikatakan membawa unsur tidak baik kepada generasi muda pada ketika itu. Beliau kemudian mengambil inisiatif dengan berpindah ke Batu Pahat dengan keazaman yang tinggi untuk memperkenalkan tarian ini kepada masyarakat di sana. Tidak lama kemudian, Haji Osman terserempak dengan seorang pengasas seni dan muzik bernama Rahmat Wayang. Ini merupakan titik perubahan kepada beliau apabila mereka mula berkongsi ilmu seni dan muzik untuk memperkembangkan tarian ini. Menurut pewaris Haji Pak Mahdiah, Muhammad Adil yang juga merupakan seorang bekas penari tarian ini berpendapat bahawa punca tarian ini tidak diteruskan adalah kerana kurangnya sambutan penduduk setempat serta mengalami masalah kewangan. Beliau dimaklumkan bahawa tarian ini pernah dipersembahkan oleh para pelajar Universiti Teknologi Malaysia atau dikenali dengan UTM. Beliau kesal dan terkilan mengetahui mereka hanya menggunakan konsep asas tarian namun diiringi oleh lagu Mat Lodeh sebagai muzik latar. Beliau juga ada menjelaskan tentang pakaian yang dikenakan serta alatan muzik yang digunakan untuk tarian ini. Gambus Melayu. Kedua, Cuban sebagai bass.
belakang sebagai juru pandu. Ini kita ada payung. Payung ni untuk terbuncit lah, terbatut. Yang ini, kalau tak ada gambus Melayu, kita akan menggunakan gambus Johor yang dibuat oleh Pak Mat. Ya. Terbus sama ada pendek ataupun panjang. Yang warna merah yang kita pakai di luar ni adalah gamis berwarna-warni, kadang-kadang ada warna merah, hijau, kuning. Seterusnya kita pakai suit jubah. Hasil tepi ni selempak warna hijau ataupun warna merah. Jabatan Warisan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Johor, pihak mereka telah mengambil langkah awal dengan membuat cerita tentang kisah tarian ini dengan terperinci agar tidak ketinggalan zaman. Encik Rahmat berkata, satu set buku koleksi siri mengenal budaya telah diterbitkan pada tahun 2011 sehingga edisi ketiga. Terdapat satu siri yang lengkap menceritakan mengenai tarian Hamdoloh. Kepada sesiapa yang berminat untuk melihat tarian ini dan ingin mempraktikkannya di rumah, mereka boleh mencari video tarian Hamdoloh dari laman Sesawang YouTube. Segala penceritaan dan gerak tari tarian ini telah dimuat naik supaya mudah dilihat oleh orang ramai. Haji Kamdi yang merupakan pegawai sejarah di Yayasan Warisan Negeri Johor menyatakan bahawa tarian ini tiada kesudahan yang baik. Penari asal sukar dijejaki dan ia menyebabkan kesukaran untuk menyampaikan ilmu mengenai tarian Hamdoloh. Antara inisiatif yang dilakukan oleh pihak mereka adalah dengan bekerjasama dengan pihak JKKN untuk melatih para penari tentang tarian ini. Sekiranya terdapat majlis yang melibatkan tarian tradisional, penari tarian Hamdoloh mampu mempersembahkan tarian ini dengan baik. Namun, ia agak menyedihkan apabila banyak elemen asal seni tarian ini yang telah diubah suai di perubahan zaman. Tarian Hamdoloh ini tidak lagi dipersembahkan sejak tahun 2003, meskipun pelbagai usaha telah dilakukan untuk meneruskannya. Tarian Hamdoloh ini merupakan satu tarian yang sangat unik dan tinggi nilai estetikanya. Setelah kami selesai membuat kajian mengenai tarian Hamdoloh, kami dapati bahawa tarian ini tidak mempunyai sebarang unsur syirik seperti yang diceritakan oleh penduduk setempat. Oleh itu, tarian ini sangat wajar dipertahankan agar generasi akan datang dapat menghargai nilai-nilai keunikannya yang sinonim dengan budaya Melayu yang penuh dengan tradisi. Yang masa leke, ayah malah